sempena dengan majlis pelancaran Karnival Industri Asas Setani Aidilfitri di dataran Menara Condong pada hari ini, di mana suasana hari ini, di mana pengguna dia mempunyai kuasa, maksud saya adalah kuasa untuk memilih, untuk berbelanja, apatah lagi pada tempoh-tempoh perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri ini. Dan kalau kita tengok inisiatif daripada jabatan agensi khususnya PAMA ini melibatkan usahawan-usahawan yang ada di setiap pelosok kampung maupun juga daerah dikumpulkan pada satu tempat untuk mereka diberi ruang dan peluang untuk menjana pendapatan khususnya ekonomi. Daripada 29 yang di sini saja. Di sini saja kutipan tahun lepas 700,000. Yang hari ini yang di sini punya untuk tahun ini dalam tempoh 12 hari 2 minggu. 2 minggu ini kita jangka 1 juta. Jadi apa nama kalau kita tengok sendirilah. Biasanya kuih-kuih ini lagi 2-3 hari akan disapu bersih. Jadi itulah merupakan keuntungan-keuntungan semasa. Jadi itu yang kita tahu dari segi statistik, ada di antara dengan mereka dan usahawan tu dia tak bagi tahu berapa sebenarnya. Nah, kan? Itu kita tak boleh nak kata apalah, tapi jangkaan kita boleh jangka. Siapa juga macam tuan-tuan tengok pasar apa nama pasar tani PAMA yang ada tiap-tiap di negeri kita ada 27 tempat tu, dia mencecah angka yang cukup tinggi satu bulan. Saya pun terkejut. Dia boleh mencecah sampai ratusan ribu. Jadi ini merupakan bentuk perolehan, maksudnya ruang dan peluang kepada produk-produk, baik produk pertanian, produk makanan, herba dan sebagainya, sebenarnya cukup komersial di dalam negara dan di negeri.